lagi di acara kita ngedel JKT episode 42. Anjir. Udah 42 aja lu. Kita ngapain keluarin 41B? Kenapa? 41B tuh. Itu suplemen, suplemen gimana sih lu, kalau kayak anime ada bonus episode itu. Filler. Ya. Oke, jadi sekarang kita bakal mau ngebahas tentang single terbaru JKT48, single keempat. Seperti biasa itu ada dua versi, regular dan theater. Ini yang theater ya. Dan yang regular, beda cuma ini selepetan kotak ini. Kalau yang regular yang ada bonus DVD putih. Kalau yang versi theater biru. Kalau yang versi theater kita dapat trump ini, card. Trump card. Bisa dilihat di sini. Dan juga handshake. Dan juga itu. Nah, terus kalau yang buat DVD kita dapat photo pack. Dan kartu telepon. Kartu telepon ini. Kartu sounds good. Ini fungsinya buat apa nih, Tom? Coba lu jelasin ke gue. Gue nanya lu, kempang. Hostnya siapa? Ya udah. Ya ini jadi lu ngisi nama, kota dan nomor telepon. Jadi katanya abis teater lu bisa naro ini di box. Di box itu ya. Gue belum pernah lihat boxnya sih di. Iya, belum. Emang taruh box otoy. Ya, pokoknya itu. Gue bakal di deploy ke suatu tempat. Mm-hmm. Terus nanti lu bakal ditelepon sama member. Dan gue gak tahu dia ngomong apa. Gini, itulah. Apa? Sounds good. Masa gitu doang? Enggak, coba ya. Misalnya gue member ya. Ya. Net. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Sounds good. Iya. Iya. Untuk 2 menit silakan transfer 50.000. Untuk 5 menit transfer 200.000. Anjir. Ini gue tahu di duit. Gue juga bingung sini buat apa. Ini semuanya di telepon apa gimana yang gue bingung itu cara apa diundi itu ya. Enggak tahu gue. Dan itu kita bisa ngeprank orang gitu kan. Nah, gitu. Iseng gitu ya. Misalnya gue dan Pandu ya. Coba. Tit. Halo. Sounds good. Anjing lu, Tom. Pada saat itu. Padahal itu. Padahal beneran itu. Itu member. Sounds good. Alu. Pipis lu. Padahal beneran. Ya, ini nomor tidak dikenal siapa nih? Iya. Kalau ya gue nggak paham lah itu. Iya, gue juga nggak paham. Kalau yang buat PP itu ada dua versi. Alhamdulillah. Itu ada yang versi Seifuku, terus ada yang versi kasual nih yang udah dapat komplit nih si Aryo nih set nih. Dia udah dapat dua-duanya. Jadi ini yang Seifuku bisa dilihat dan ini yang casual. Kita ada dua kapten di sini sama-sama belum ada counterpartnya. Bapak. Menurut lo, Seifukunya si mana sih ini gimana? Wes. Kuning sih Kinal pakai sih. Gue bilang kok menurut gue agak kurang memorable ya. Agak kurang pantai, mungkin harusnya bikini. Waduh, jangan dong. Karena kan masa di pantai pakai baju tidur. Iya sih. Gue sih ngeliat kayak apa tahu-tahu Kinal kayak gini di tempat tidur pakai ini cocok maksudnya. Sebagai piyama. Iya sih. Tapi enggak buat ke pantai juga ya. Enggak buat ke pantai juga ini kayak mau ke pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun. Ya, sungguh. Iya sih, benar. Ya, terus kayak kalau kita lihat bedanya cover nih. Kan secara ini teknisnya ya, ntar secara desain kita bahas nanti ya. Ya kan saudara SSN. Astaga. Isi dulu kali ya, asik sih. Isi dulu. Nanti ada version. Ini yang CD-nya ya. Ini ya, berarti CD juga ya. Kalau ini yang di reguler kan? Yang di reguler dapat CD dan DVD. DVD di dalamnya. Kembali kok DVD ya. DVD ada behind the scene seperti biasa sama ada video clip. Kalau yang beda reguler sih emang warna doang sih ini. Sekitar biru tua, biru muda lah. Jadi kalau yang teater lagunya itu ada 3, yaitu Manatsu no Sounds Good, Bingo yang dari setlist Boku no Taiyo, Dimka dan Kimito Boku no Kankei, hubungan kau dan aku ti. Jadi berarti Kinal to Boku no Kankei, hubungan Kinal dan aku berarti. Iya benar. Iya benar sih. Kalau yang versi reguler cuma nambahin ini doang sih. Mana ada mana sih? Summer Love Sounds Good. Enggak, gue mau lihat apa beda. Ini kena bilahnya sendiri. Ini gabungin sama si Gon. Ini Akice sendiri digabungin sama si Yupi. Ini Akice gede banget. Wah, ya. Ya, Vini aja toh. Wah. Kalau kemarin banyak orang bilang kan si Akice itu semacam kayak salah Photoshop itu kan. Mana sih? Tangannya lho. Tangannya mencadel ini. Maksudnya tangannya miring. Enggak sih, itu enggak. Kan kadang-kadang emang orang enggak lurus itu kan.
Alhamdulillah sih, kalau gue ingat tuh si Empress sama Teh Melo waktu foto pack Valentine. Wow, tangannya kan bisa lurus ini, kayak kesini gitu. Sign flag. Maaf. Harusnya ada Yona. Iya, katanya sih harusnya ada Yona. Iya, ada emang di, kalau kalian lihat di video klipnya itu di video. Ada Yona. Kalau lo si bisa malam. Nemuin, hebat. Iya. Atau kalau ini videonya si Iwan rajin bikin sih bakal ada screenshot, tapi kayaknya dia nggak bakal kayak gitu. Iwan lagi. Lalu, habis kita kan? Apa? Ya. Bagus ini loh. Kalau ada ini yang mau nawarin kasual, boleh ke gue. Yeah. Via official woman aja. Lo buka harga. Ini yang Seifuku mau di... Apa? Oh iya nih, kalau ada yang nawarin Seifuku juga bisa nih. Hubungin Denny, Twitternya ada di sini. Jadi sekarang acara ini udah menjadi pribadi gitu, kepentingan pribadi gitu. Kepentingan pribadi. Terus gue juga itu belum punya Kinal yang blue 2 biji, Kinal yellow set. Ya, jadi kalau lo beli yang reguler, lo akan menemukannya seperti ini. Nah, jadi di dalamnya oh, pasti ada. Pas ya. Ada. Nah. Wah. Seger bos. Pasti tangan. Pasti nah. Tangan si Wash. PP-nya kan? PP-nya. Itu kartunya, kartu Sounds Good. Oh iya, pas tuh di tangan. Ih, kepegang. Ya udah, itu. Ini. Dia Bapak Arya Wicaksono SSN. Ya. Menurut dari gue dari Jakarta. Menurut gue ini cover terbagus dari single-single JKT48. Maksudnya kalau dibanding sebenarnya singlenya covernya itu fluktuatif ya. Maksudnya dari Heavy ini biasa, River bagusan, nah. Yuhi bagus lagi. Kayak begitu KFC disco nggak jelas. Sorry to say, KFC itu jelek banget. Editannya dan itu retouchnya. Gue agak nggak suka gitu Photoshopnya. Photoshopnya di Naomi ya. Kayak Pegasus. Ini bagus banget. Secara font, pemilihan font juga bagus banget. Ya, kekinian banget sih. Dan kekinian? Kekinian! Modern. Dan terus semua si Senbatsu-nya itu kelihatan gitu. Jadi jelas siapa aja Senbatsu-nya. Semua Senbatsu kelihatan. Iya kan? Obvious lah, iya lah. Kalau lu lihat KFC, semua, gak semuanya itu. Covernya. Iya juga sih. Kan ada birunya nih. Menurut cuma gua, rimnya dong ya. Menurut gua rim birunya ini sangat mengganggu ya. Bagusan ini. Cocok, bagusan yang putih. Birunya gak pas. Mudah ya. Ada DKHP nih, UMN nih. Terus cara ini. Dari Toto CD-nya promosi. Ini Jepang banget ya. Wave gitu. Ini menurut gue birunya bagus banget sih. Jadi kayak ada line art-nya. Jadi ini DKV banget ya yang bikin nih. Line art terus digabung dengan Toto. Yang ini yang modern gitu. Ini bagus banget sih menurut gue. Ini yang gue kurang suka warnanya. Ini bagus ya. Kalau yang ini. Ini pribadi banget ya. Iya ini ya, bagusan sebenernya, yang ini. Sebenarnya kita subjektif sih. Subjektif sekali. Dan foto retouchingnya di sini bagus banget. Nggak kayak KFC. Kayaknya PH-nya baru nih Tom. Ya, gitu aja. Jadi kemarin itu hari apa ya? PP minggu, baru. Minggu. Minggu Pak. Kemarin ya. Hari apa lagi? Minggu kemarin ada PP baru. Jadi Tim. Itu. PP baru itu kalau kemarin kan dua kali berturut-turut itu KFC kan, KFC close up dan medium itu. Kemarin kita dapat akhirnya, kirain gue nggak bakal keluar, kita dapat close up-nya Fleur. Close up Fleur melengkapi yang selisih 2 episode sebelumnya. By the way, Cigul ada 3 pose loh, 2 yeah. Pose loh yang kemarin. Iya, yeah. Tuh. Wah, wow, gila nih. Ini. Jadi, semacam menurut kabar burung yang ada, burung siapa gue nggak tahu. Kabar titit. Yang ini itu sangatlah rare. Karena sangatlah langka. 1 banding 200 pack. 1 banding 200 pack. Jadi di 200 pack itu cuma ada satu ini. Terus yang nggak rare yang ini banyak. Banyak. Dan ini kacang. Dijual loh, by the way. Dijual ada di Twitter official website. Lagi-lagi yeah. Primer personal lagi di pagi ini yeah. Mulai arahnya miring gitu. Miring, nih, yeah, berarti ini tim J itu adalah Fleur. Sementara Fleur, tim K dan Trainee. Tim K dan Trainee adalah ada Seifuku tim K. Seifuku ya? Tim K Seifuku Yoroshiku apa namanya? Sih, want to live for Yoroshiku. Pak, gak full set lagi pak? Enggak pak, susah pak carinya pak. Susah pak carinya. Jadi yang ini berarti ntar setelahnya pasti yang close up Yoroshiku. Otoy lu pasti Tangchi Man Bos. So tau Yang rare tuh kemarin jadi ada Cigul. Ada Delima. Cigul yang ini. Cigul, Delima, Noella, Dena Siti Rohyati. Jadi yang paling rare ini sih. Ini paling rare, yang lainnya Alhamdulillah ya.
Yang lainnya 1:35 kalau enggak salah. Iya, yuk. Jadi di 35 pack cuma ada 1 Noella, 1 Dena, 1:35. Ya. Kalau dia di antara 200. Ini bagus sih fotonya. Ya gue suka fotonya. Fotonya yang foto-foto yang your, ini bagus banget. Yang Yoroshiku tuh bagus banget. Maksudnya coba kita bandingin kita lihat yang lain ya. Heeh. Kita tim kado dulu. Retouch-nya aduhai. Retouch-nya aduhai loh. Kelihatan gitu muka asli yang mereka, jadi enggak terlalu di apa Photoshop banget. Iya muka asli masih muka palsu. Dan mereka di sini cantik-cantik sih. Iya. Yeah. Dan kalau kalian perhatiin lu baca hai yang khusus Tim K. Tim K. Itu edisi udah lama sih yang dapat poster gede itu. Sekitar 2 bulan 2 bulan lalu ya. Itu rambutnya sama yang di sana. Jadi fotonya mungkin barengan. Mungkin fotonya barengan. Jadi mungkin di suatu tempat ada satu data raw-nya si Karin. Iya, masih ada Karin ya? Karin, si Karin, terus Anissa Atia, Nadifa, iya, Delia. Pasti ada. Mana? Terus yang Sarimo mana Sarimo? Tim J juga. Loh. Tim J juga bagus. Toto dan Naga. Si itunya apa? Photoshop fitasnya. Yang tim J. Jadi abis ini tim J seppuku baru ya? Seppuku baru. Coba apa coba? Apa ya? Yang belum ada sih. Mungkin jangan-jangan mau ada setlist baru langsung keluar setlist baru gitu. Naga Hikari udah ada ya? Memori Hime udah. Memori udah ada. Ogoe udah. Giko Gigumo udah mati lu apa juga yang belum? Apa yang belum? Manatsu kali. Manatsu ganti setlist. Manatsu ini dari Manatsu, sini. Manatsu dari bisa aja. Sama sama trump card-nya. Player juga kan. Oh ya trump card-nya bagus ya. Si desainnya juga tuh ada ada si wave-nya juga yang tadi dimasukin jadi elemen desainnya. Bagus nih yang bikin nih, graphic designer siapa sih? Mau kenalan dong. Terus kalau itu kalian juga ada kerjaan grafis ke kita bisa. lagi ke official Lumen 48. Mau masa grafik bisa. Lu mau studio post pro butuh bantuan buat post produksi, editing, kamera, advertising bisa ke kita semua. Bisa. Ini apa sih ini? Semacam kita kayak nonton Dahsyat gitu loh. Apa tuh? Ya, Dahsyat kan pertama acara musik kan? Iya. Tahu kemarin jualan Tupperware. Dan enggak lupa sponsor kita ada LPOM di sini. Ada lagi yang harus dibahas. Tiket konser. Jadi tanggal 21 Desember ada konser second anniversary-nya JKT48, judulnya Performing All Out. Lanjutannya lupa. Terima kasih telah menjadi pacarku. Teman, Bos. Kalian jangan mau ketinggalan momen kayak gini loh. Sungguh. 50.000 lebih murah dari tiket. Tapi 50.000 itu cuma di dan udah habis tapi. Ternyata. Udah habis. Ribun tuh udah habis. Padahal dari samping, tapi bener sih itu karena itu momentum banget. Soalnya tahun depan pun itu udah bukan konser second anniversary, entah jadi third anniversary. Beda lagi. Beda lagi. Uh-huh. 3 episode ya. Dan gue dengerin bakal ada 2 episode itu. Katanya konser. Show 1 sama show 2 tuh beda. Beda. Pinter lo ya jualannya ya. Kurang ajar lo emang nih. Iya nih. Daripada bikin konser 4 jam mereka milih 2 jam itu. Ya. 2 jam dan durasinya beda. Mati sih membernya itu. Karena enggak mereka tuh lebih sebenarnya member tuh udah punya superhuman strength. Mereka udah lebih kuat dari manusia normal loh. Yang bener aja udah kita KFC 4 kali mati. Mereka setlist tiap hari. Iya bener juga. KFC ya? Iya. KFC dance cover yang kita menang itu. Iya. Kalau kalian cek official women tuh di backgroundnya itu pamer nih. Pamer. Ini acaranya udah mulai pamer dan promosi sesuatu untuk kepentingan pribadi. Ya udah nih penampakannya nih. Ini konser. Konser yang besok. Yang apa ini, Pak? Ini 200.000. Ini Festival A Show 2 karena kita enggak kebagian VIP juga sold out. Itu gue curiga keluarga member sih yang beli itu. Kalau gue keluarga member gue minta gratisan. Barcode-nya mana sih ditutupin? Harganya itu VIP. VIP 300.000. 300.000. Festival A 200.000. Oh. Oh, Festival A Festival B sama Tribun A itu sama dan Tribun B 50.000. Itu semua tidak termasuk pajak 10%. Yang penting tuh kalau mau nonton konser JKT48 live itu kalian tuh harus telanjang dada bawa banner. Nanti aja itu. Enggak kan gue ngaco nih, Pak. Oh ya udah. Ngaconya ntar aja. Jangan. Terkinal gimana enggak makan? Apa? Iya. Oh, gitu sih. Baru pulang dari Jepang. Jadi kemarin seminggu enggak ada kinal itu. Tidak ada. Murah sih. Apa? Ya akhirnya gue nonton band tadi. Acik sih. Ayo, semangat. Ayo, cu banget gitu. Oh iya, cu banget. Double standard. Double standard.
Ya, jadi itu sedikit review dari Manatsu Sounds Good CD dan photopack, regular dan theater dan introducing pack. Konser. Terus yang tadi dan photopack yang kemarin. Udah gue sebut tadi. Sounds good. Photopack yang kemarin ada yang dijual enggak, Tom? Apa? Photopack kemarin kayaknya juga. Ada yang dijual. Ada beberapa yang ready stock kalau kalian mau cari PP ke kita aja. Kita juga ada stok-stok photopack lama. Lu enggak mau ini nih? Yakin gak mau nih? Ush. Lu gak bakal apa? Full set kalau gak ada ini nih. Hati lu gak bakal komplit. Parah sih. Hati lu gak bakal komplit kalau gak ada ini. Udah kita bilang kalau dijual? Dijual lah ya. Iya. Oke, kita bakal kita ada Twitter kita di @talkalpic dan di @official148. Juga ada Twitter si Aryo di sini. Ada Facebook di fanpage kita di facebook.com/ngidolcikety. Terus ada radio tiap hari Jumat yuk, ngidol.caster.fm. Tampilannya sekarang baru karena kemarin maintenance jam 8 malam sampai jam 12. Kemarin kita siaran loh, by the way, jam berapa tuh? 12 jam 12 sampai jam 4 pagi. 4 pagi karena maintenance. Oh, kita sih selalu menemani kan biar kata yang dengerin cuma 33. Tetap sih kita siap, tapi bakal ada akustikan dari gue. Dan dari yang suara nggak bagus-bagus amat di sini. Ngomong-ngomong, akustik nih. Ya, akustik nih ya. Tidak ada, kita mencoba bakat terpendam kita, bakat yang terpendam. Jelek itu nggak jelek sih, bagus ya. Kita ada ngedol akustik. Ngedol akustik. Di mana kita akustikan? Cek videonya di sini. Cek video di sini. Nih. Gila, ini keren banget nih gue yang ini episode terlama. Padahal kita cuma ngomong doang, ini pasti sekitar 20 menitan kali ya. Waduh. Aduh, Iwananya sampai pegel loh. Jadi kalau kan ini mau kita tutup, kita bisa ini pantun dulu kan. Nah. Jadi habis pantun harus kita tutup dengan pose. Siap. Oke, pantun. Minum kelapamu udah ditemani sepotong roti. Di mana pun kalian berada, tetap ikutin. Ayo, Bente ya Pak. Ah ya. Dah.